Hello guys, welcome back to Game Channel. Hari ini kita mainkan game traditional scarecrow. Guys, lihat tuh orang-orang sawah ya. Darah dari mata. Apakah kita menghadapi teror orang-orang sawah? Let's play. Mana guys, ada yang ngintip itu. Kita harus kejar dia. Hey, hey gadis manis. Kok lari dia guys? Pemandangan indah sekali ya guys di sini. Enggak kayak game horor, bisa gelap, mengerikan. Cepetan kejar, kok kita kalah ini. Mana dia pergi ya si gadis kepang dua ini? Aduh, capek kita guys, capek. Hey, tunggu please. Ya ampun guys, kita lihat ini. Ding ding ding. Oke, iya, bagus. Itu kayak ada rumah ya. Masuk dia guys. Tertangkaplah dia. Loh. Itu kayak ada bercak-bercak ya. Oke. Ini kok hilang si cunguk itu. Dried blood. Go to Mr. Patson House. Kita harus pergi ke rumah Mr. Patson, guys. Terus ini kenapa? Ada rumput di dalam gitu. Tengah-tengah gitu. Mr. Patson, di mana lagi si Mr. Patson? Mr. Patson, di mana kan rumahmu? Pasti ada sesuatu. Kuburan ya? Ya, seperti kuburan guys. Semua kalau jatuh gitu nisannya. Nah, kita ke sini. Ya ampun guys, itu kiri kanan ada orang-orang sawah. Semoga nggak gerak ya. Permisi ya. Ini kayak bapak-bapak, ini orang-orang sawahnya kayak kakak-kakak guys. Halo. Oke. Nggak bikin apa-apa, aman. Ini aman juga. Mungkin karena masih pagi guys. Kalau malam tak kok hidup. Banyak kali orang-orang sawah di sini. Seperti ini guys, rumah Mr. Patson. Wow, sofa gede banget. Mr. Patson, babak di rumah. Pak. Ini seperti Mr. Patson ya. Mr. Patson. Ada apa kabarmu? Aku bingung, Pak Patson. Kenapa kamu bingung? Mana aku bisa membantu? Selama 2 hari ini, Pak, aku melihat cewek pakai baju merah. Dia terus berlari dan aku nggak bisa nangkap dia. Aku nggak tahu dia itu apa, orang atau hantu. Bisa aja dia suka sama muka si Mr. Patson. Aduh. Itu hantu, Pak. Tadi hilang lu. Ya, bisa aja, Pak. Apakah Bapak kenal dia? Enggak. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Tidak. Kenapa kamu berpikir demikian, Nob?
Aku cuma bertanya, Pak Benson. Udah gitu, orang-orang sawahmu itu mengerikan sekali. Kenapa mereka creepy gitu? Katanya guys, dia suka orang-orang sawah yang creepy, yang menakutkan gitu. Itu adalah tradisi. Kayak mana cara membuat orang-orang sawah itu, Pak? Mereka terbuat dari apa? Aku penasaran. Katanya guys, kalau dikasih tahu, itu akan merusak tradisinya. Oh, jadi kita disuruh pulang sebelum gelap. Sepertinya kayaknya guys, itu orang-orang sawahnya bukan dari jerami. Biasanya dari jerami. Aku takutnya dari orang-orang ini ritual. Di sini memberikan kata pas malam. Ya, sepertinya. Goodbye, Mr. Benson. Bye-bye. Bye. Bye. Oke, ya udah kita keluar, guys. Kita keluar. Aduh, guys. Dia lagi. Aduh, udah mau malam ini, guys. Sudah mau malam ini sepertinya. Oh, my God. Loh. Syabtul. Aduh, cari sesuatu lagi. Musiknya ini. Ini hammer, kita gak perlu ini katanya guys. Jadi perlu apa dong? Ini nih. Ah, bagus guys. Dapat pisau ya kan. Oke, mari kita ke sini. Ayo. Oke. Otak. Ish. Mana si cewek itu guys? Mana dia? Kan memang hantu deh guys. Dia tiba-tiba twing gitu kan. Jangan sampai tenggelam. Oke. Mana dia? Ini gadis kecil tuh, bro. Untung dangkal, guys. Enggak, tenggelam lagi kita. Yang di sini. Oh, no. Where are you? Guys, cek coffin. Aduh. Perasaan enggak enak ini guys. Masa kita disuruh cek peti mati. Aduh. Aduh, itu kayak ada. Itu dia kan. Halo. Ya ampun. Balik lagi ke momen Mr. Patterson, coba. Dari sini ya? Oke. Sip. Jadi kita ambil baju si cewek itu kayak ya. Sebenarnya kita cari tahu kebenaran tentang si cewek ini. Tanya si Mr. Patterson ini. Apakah ini rasa familiar buat Mr. Patterson? Baju merah ini? Baju merah? Luka, kenapa kamu memperlihatkan aku ini? Siwa cewek itu bilang kalau bapak ini adalah setan. Apa? Apakah kamu melakukan sesuatu pada gadis itu, Pak Benson? Apa yang kamu lakukan?
Mereka memaksaku. Siapa? Ya ampun guys. Ada orang-orang yang buat si Pak Persen ini guys menikahi cewek yang udah mati padahal usia 11 tahun. Bodoh. Katanya nangis guys. Mereka memaksa dia untuk mencium mayat gadis itu loh. Ya ampun. Itu ada tragedi masa kecil dia guys. Dia terpaksa mengikuti tradisi ini semua. Kamu orang gila pak. Kata guys, orang asal itu adalah orang-orang yang mati. Ampun, kita kena pukul lagi tuh. Kita harus tari guys, kok gak kita. Biar itu. Oh no. Oh my god. Oh my god. Ah. Sini dulu. Lock. Bagus sekali. Guys, ini tuh kayak mayat gadis yang tadi nih kan. Oh my god. Loh, dapat kunci ya tadi kita kayaknya. Ini gak ada yang kita bisa ambil. Pedang itu ya, kayak pedang kayu guys. Untuk lawan si Petson kita perlu alat. Ya lah, yang penting lari aja guys. Gak perlu kita lawan dia. Yang penting selamat aja lah. Oke. Kok seram gitu ya. Ya ampun guys. Kita dikejar. Cepetan, 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 cepetan. Oke bagus. Aduh, kayak yang di belakang guys. Lompat-lompat dia. Oh no. Kampret. Oh no. Terus jadi apa yang kita lakukan? Ini? Oh. Lukas. Ngomong sama si cungu ini. Kamu masih hidup berkat aku. Kamu pikir kamu adalah orang hidup. Jangan-jangan kita udah jadi orang-orang sawah guys. Apa yang kamu katakan? Kamu bukan anak biasa. Aduh, kamu adalah orang-orang sawah mati kita guys. Kamu tidak percaya? Cek cermin. Mana cermin? Ya ampun guys, kita jadi orang-orang sawah dong. Ada topinya lagi. Gak ada kaki kita guys. Kampret kok Pak Benson. Gak mau keluar kita guys. Mati guys. Kita membunuh si Person. Walaupun kita udah jadi orang-orang sawah, gak apa yang penting jangan sampai anak-anak lain jadi orang-orang sawah juga. Hai kita guys. Oke. Sudah selesai. Kita menjadi orang-orang sawah yang baik. The end. Oke guys, sekian dulu videoku kali ini. Jika kamu suka berikan like, terus juga komen. Dan jangan lupa untuk subscribe. It's free.